Selamat datang ke Zuku at Home for its feeding time. Hari ini kami akan menunjukkan sesi memberi makan kepada beberapa spesies burung yang terdapat di zoo negara. Seawal 8 pagi, makanan yang disediakan akan digerakkan dari seksyen penyediaan makanan ke kawasan feeding burung-burung kita. Makanan itu akan dimuatkan ke dalam lori untuk dibawa ke kawasan feeding burung. Antara makanan yang disediakan adalah ikan kembung ataupun ikan pelaling, sayur dan buah-buahan serta roti. Setelah dimuatkan ke dalam lori, lalu kami terus bergerak ke burung pertama untuk hari ini. Bersama kita pada hari ini adalah Encik Lan. Beliau akan menemani kita untuk memberi makanan kepada burung-burung. Burung pertama kita untuk hari ini adalah burung botak coreng ataupun painted stork. Setiap pagi, burung botak coreng ini akan berkumpul dan menunggu ketibaan lori makanan sampai dan ikut bersama ke kawasan pemberian makanan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai burung botak coreng ini, anda boleh menonton episod pertama virtual tour kami di saluran YouTube Zoo Negara Malaysia. Encik Lan akan memanggil dan memberi ikan kembung kepada burung botak coreng. Selain itu, campuran roti dan sayur disediakan untuk dimakan oleh angsa. Untuk pengetahuan anda, di alam liar diet burung botak coreng terdiri daripada ikan-ikan kecil, crustaceous atau ketam dan juga serangga. Burung botak coreng juga pernah dilihat makan amfibian seperti katak yang bersaiz kecil. Cuba anda lihat pada parungnya yang panjang dan runcing itu. Mereka menggunakan parung yang tajam itu untuk mengambil ikan seperti mana kita menggunakan chopstick. Di Zoo Negara Malaysia, mereka diberi sebanyak 200 kg ikan setiap hari. Sekarang mari kita tinggalkan burung botak coreng dan teruskan ke suatu lagi spesies burung botak. Alamak, nampaknya ada seekor burung botak coreng yang tak puas lagi dengan makanan yang kita bagi tadi. Tak cukuplah tu. Sekarang kita telah tiba di kawasan pemberian makan kedua kita untuk pagi ini. Spesies burung botak seterusnya ini hanya boleh dijumpai di Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia. Ini adalah burung botak upih, atau lebih dikenali sebagai milky stork.
Encik Lan akan menjadikan ikan kembung di dalam sebuah basin dan dicampurkan dengan air. Seterusnya, Encik Lan akan membawa kita ke burung terakhir kita untuk sesi hari ini dan ia merupakan burung herbivore dan burung kedua terbesar di dunia. Burung ini adalah burung kebangsaan negara Australia, iaitu burung emu. Untuk tahu lebih lanjut tentang burung emu ini, ia juga telah dibentangkan di dalam episod 1 kecutur kami di saluran YouTube. Setakat itu sahaja sesi memberi makan kita pada hari ini. Nantikan episod akan datang untuk melihat sesi feeding haiwan yang lain di dalam segmen Zuku at Home It's Feeding Time. Jangan lupa untuk follow social media kami di YouTube, Facebook dan Instagram untuk mendapatkan konten-konten yang menarik mengenai Zoo Negara Malaysia.